Teman-teman, hari ini saya berada di Pasar Pahing Mojosari Mojokerto. Domba-domba di sini banyak sekali, pedagangnya juga banyak ya. Anda penasaran berapa harganya paling murah dan paling mahal? Kita akan temui salah seorang peternak muda. Kita pilih yang kaos hitam itu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Namanya yes. Pernah lihat saya? Iya, Ardan. Mas Ardan ini ya? Iya. Yeah. Mas, yeah. Pasar Pahing itu posisinya di mana? Di Mojosari ya, apa di Ngerame? Mojosari, Ngerame. Desa Ngerame, Kecamatan Mojosari. Iya gitu ya? Iya. Itu setiap jam berapa bukanya? Biasanya dari pagi, Pak. Pagi jam? Jam 7 lah, sudah rame ya, itu. Jam 7 sudah rame ya? Sampai ya. Buyarnya berapa? Jam 12. Jam 12 bubar. Ya. Terus setiap hari? Setiap hari biasanya itu pasaran Pahing, Pak. Iya, pasaran Pahing sama Wage katanya. Iya, iya. Anda selalu di sini? Apa? Anda selalu di sini? Selalu di sini. Selalu standby di sini ya? Selalu, Pahing sama Wage selalu ya. Standby. Membawa berapa banyak biasanya? 15-an. 15 ya? Ya. Itu habis? Iya. Hmm. Ini tinggal 8, ini habis ya. Sisanya. Habis, laku berapa yang hari ini? Ini tadi laku sekitar 5-an. 5 ya? Iya. Secara umum, domba-domba di sini harganya gimana? Murah apa mahal? Ekonomisan termasuk. Iya gitu ya. Enggak kurang kantong ya. Iya. Ya, cocok untuk pemula. Cocok. Ini domba-domba lokal apa domba-domba krosi kan, Mas? Macam-macam, Pak, di sini. Gitu. Ada domba apa? Merino, Texel, crossingan, gitu. Lokal. Kalau di pasar Anda melayani langsung ya? Langsung. Bisa enggak kira-kira beli online? Bisa. Gitu ya, bisa ya. Bisa japri WA juga. Oh, langsung japri ya. Nah, nanti kalau dari pasar ada yang cocok di pasar masuk ke pasar ya, bisa ya. Kalau nggak gitu bisa WA di kandang juga kita bisa kirim langsung. Di kandang berapa banyak? Ada di kandang kalau lokal untuk saat ini tinggal sekitar 10-an. Oh, luar biasa ini ya. Kalau crossing juga ada. Crossingan banyak, Mas. Ya. Oke, teman-teman ya. Mas, biar enggak banyak cincong, kita akan sepil domba-domba yang ada di Pasar Ngerame ini biar teman-teman tahu gambarannya. Paling murah berapa di sini? Paling murah? Paling murah yang saya bawa tah? Iya. Yang saya bawa ini paling murah 1.500. 1.500.000. Paling mahal? Paling mahal 2 juta. Nah, kita sepuluh yang mulai dari yang mahal dulu. Ya. Mana yang mahal? Nih, yang mahal, Pak. Besar-besar jumbo. Ya, itu berapa itu? Ini di harga 2 jutaan. 2 jutaan? Iya, 2 juta. 2 juta pas apa 2 juta kurang? Bisa nego. Oh, bisa nego. Jantan-jantan besar-besar. Ini teman-teman ya, 2 juta harganya ya. 2 juta. Ada yang tanya, ekornya bagaimana? Lah ini ekornya. Bokong ya. Nah, tergolong gemuk ya. Ini 2 jutaan jantan. Ini buat pejantan juga bagus, Mas ya. Bagus, Mas. Untuk pejantan, terus untuk apa namanya, pakai ko gitu ya, dipotong gitu. Ya. Gitu. Yang mana yang 2 jutaan? Iya, yang ini 2 jutaan, yang ini di bawah 2 jutaan. Yang mana 2 jutaan? Yang ini 2 juta. Ini, ya. Ini, sama ini. Itu, 3 ekor? Ya. Terus di bawahnya 2 juta? Di bawah 2 juta ada di sisi sana. Heron sama Heron, Mas. Nah, yang mana, Mas? Sama pegang, Mas. Yang di bawah 2 juta ini ada. Ya. Jantan? Jantan semuanya. Jantan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, gitu. Bawa berapa? 6? Tinggal 6? Bawa tinggal 8. Tinggal 8. Tadi bawa berapa tadi? Bawa 15. Wah, separuh ya. Jam sekian sudah habis separuh, teman-teman ya. Domba-dombanya ada jantan, ada betina. Yang ini, Mas? Ini di harga saya lepas 17 bisa nego. 1.700.000 bisa nego. 1.700.000 jantan ya. Juga. Terus yang itu yang di balik Ipo itu. Ini 18. Hah? Yang ini 1.800.000. 1 juta? 1.800.000. 1.400.000. 800. 1 juta. Belakangnya itu. Ini sama apa? 1.700.000. 1.700.000. Yang paling murah mau di? Paling murah ini. Yang itu tadi ya, 1 juta. Nih, bentar. 1.200.000. Kau oleh lah.
Helm. Satu juta berapa tadi? Yang ini 1.600.000. Ini jombanya agak nakal. Berapa mas? 1.600.000. 1.600.000 ya teman-teman. Si, biar diuculi dulu. Yang paling kecil. Nah, biar tahu jogroknya dibisakan. Angel ini uculannya. Iya. Yeah. Nah, 1.600.000. Jalan ini. Ini 17. UKC anu ya, terpaut 100. Yeah. Yeah. Terpaut 100.000 teman-teman. Ada 6 ekor. Terus yang kesini, geser kesini mas. Yang tidur ini. Yang ini. Ini 1.200.000 ini. 1.200.000-an. 1.200.000. Masih bibit. Lanang-lanang KB. Ya, lanang. Ya. Untuk digemukkan juga bisa, untuk diakeko juga bisa. Iya, ya. Kalau ke pasar yang rame bisa ketemu sama Mas Ardan. Ya. Luar biasa ini, anak muda tapi sukses. Iya, ya. Diutang enggak boleh, Mas? Bisa. Iya, ya. Bisa diutang tapi yo anu ya apa jenenge istilahnya sama-sama kepercayaan. Oh gitu ya. Tapi kalau sudah bermitra lama ya. Kalau masih baru ya jangan dulu ya. Mulak diutang lah gak kena digekulan lagi. Iya ya teman-teman. Jadi rata-rata di sini ini berapa Mas? 2 jutaan berapa kira-kira? Di bawah 2 jutaan semua. Ini ya, rata-rata. Semuanya rata-rata di bawah ya. 2 jutaan ya. Ya ada 1-2 tapi yang besar-besar ya, besar-besar jumbo-jumbo tapi enggak banyak. Ya. Tapi harganya mulai 1 juta sampai 2 juta gitu aja ya. Ya. Luar biasa ini. Mas Ardan. Iya, Pak. Terima kasih ya. Siap, terima kasih. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.